Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Skibidi Upin Ipin versus kameramen. Oke teman-teman, jadi Skibidi Upin Ipin ini ada kameramen ya. Wah, kita lihat ceritanya seperti apa teman-teman. Oke, kita lihat ya guys. Pada suatu hari, Upin Ipin membeli sebuah paket dan sudah datang hari ini paketnya. Asik tuh, om, paket om. Akhirnya ada paket juga ya guys. Apakah kalian Upin Ipin? Ada paket untuk kalian, kata Bang Skibidi kurir. Oke teman-teman, ternyata kurir tukang paketnya adalah Skibidi Toilet. Waduh, wah abangnya fans Skibidi Toilet nih, kostumnya keren banget, kata Upin. Wah, Upin sangat ngefans sama Skibidi Toilet teman-teman. Betul-betul keren banget. Paket ini juga isinya kostum Skibidi Toilet. Kami pakai dulu ya. Ternyata Upin Ipin beli kostum Skibidi Toilet guys. Wah, kita lihat teman-teman. Ternyata isi paket itu adalah kostum Skibidi Toilet. Upin Ipin pun memakai kostum itu. Kita lihat teman-teman kostumnya ya guys. Skibidi bam bam yes, Skibidi bip bip. Oke teman-teman, kostumnya udah dipakai dan seperti itu teman-teman. Skibidi Upin Ipin sama tukang paket ikut-ikutan nih. Seru juga ya ketemu sesama fans Skibidi Toilet. Kapan-kapan main lagi ya. Dadah. Ternyata tukang paketnya itu fans Skibidi Toilet teman-teman. Juga dia pakai kostum. Jom kita pamerin ke kawan-kawan kostum Skibidi Toilet kita, kata Upin. Iya teman-teman, tapi jangan sampai ketemu sama kameramen-men ya teman-teman. Nanti malah kita bakal versus lagi. Wah, iya sih, agak gimana gitu ya kalau pakai Skibidi Toilet tuh. Ada apa? Opa, bibip yes, bam 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 yes yes yes. Oke teman-teman, let's go. Sebelum mulai, kalau kalian baru nonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya teman-teman, dan like-nya juga untuk lihat video kita keseruan lainnya ya teman-teman. Kita langsung lanjut. Kita langsung pergi ke lapangan. Kita bakal pamerin kostum kita ini ke kawan-kawan. Ya, tapi takut ada kameramen. Ya udahlah, kita langsung menuju ke lapangan aja teman-teman. Jum jum jum, let's go. Yuk kita ke lapangan. Oke teman-teman, kita sudah sampai lapangan nih. Ada Mio. Mionya di sini. Yuta mana? Ada Bang ini fans Skibidi Toilet lagi. Halo Pak. Wah, banyak banget. Yang ini serem cuy. Oke, itu asli. Jangan-jangan ya itu yang asli. Wah, yang asli di situ. Itu ada kawan-kawan kita. Kita langsung pamerin. Samperin kawan-kawan. Oke, halo kawan-kawan. Ada Skibidi Toilet di sini. Kita samper teman-teman. Ada Mio juga ya. Skibidi bam bam yes, Skibidi bip bip bip. Oh, keren Upin Ipin udah menyerupai ya teman-teman. Wih, Upin Ipin jadi Skibidi Toilet, keren sekali, kata kawan-kawannya. Oke teman-teman, kawan-kawannya pada senang teman-teman melihat Skibidi Toilet Upin Ipin. Hei, makasih ya, tapi di mana Mail? Katanya mau jadi Skibidi Toilet juga, kata Upin. Iya teman-teman, katanya mau jadi Skibidi Toilet juga Mail. Hai kawan-kawan, aku jadi kameramen nih, kata Mail kameramen. Mail jadi kameramen, aturan Ipin tuh Ipin juga. Waduh, kita bakal versus sama kameramen nih, itu musuh kita. Loh Mail, kamu kan jadi kameramen, katanya mau jadi Skibidi Toilet, malah jadi musuhnya Skibidi Toilet. Ya gimana sih Mail? Tidak mau, kameramen lebih keren, Skibidi Toilet jelek, kata Mail. Wah, benar juga teman-teman tuh ya, kameramen, ya ampun, ya ampun. Waduh, kamu meremehkan kami Mail, kami akan kalahkan kamu. Iya teman-teman, tuh si Upin sudah ini teman-teman, gak mau dijelek-jelekin ya. Jangan berdebat, nanti kalian dimarahin tuh dalang sama opa di sini, kata Meme. Wah, tiba-tiba ada opa dan tuh dalang, kenapa nih ya? Tuh bener tuh. Tenang saja Meme, kita cuman adu kemampuan kita aja kok, karena kameramen itu musuh kita, kata Upin. Iya teman-teman, Skibidi Toilet Upin itu versus Mail kameramen. Wah, mereka akan adu kecepatan Skibidi Toilet dan kameramen. Oke teman-teman, di sini karena mau lomba Agustusan, mungkin bakal lomba kecepatan, lomba lari ini. Keren. Bukan, Skibidi Upin Ipin dengan Lamborghini mereka bakal balapan mobil Lamborghini. Upin Ipin pakai Lamborghini teman-teman Skibidi Toiletnya. Wah, keren sekali. Sedangkan Mail akan beradu kecepatan menggunakan sapu terbang. Wah, sapu terbang. Wah, menang mana teman-teman, kameramen atau si Skibidi Upin Ipin nih? Yah, ini mah pasti menang kita Ipin. Sapu versus Lamborghini ya pasti menang kita, kata Upin. Wah, Upin Ipin udah mulai sombong juga nih.
Waduh, aduh. Gagal. Oke, teman-teman. Ismail udah duluan. Curang Mail. Dia udah terbang duluan. Kita belum naik mobil. Ayo Skibidi Ipin, kita langsung kejar Ismail. Ya, kita balapan kalah. Mail langsung menghilang. Wah, curang Mail. Wah, mentah-mentah kameramen. Alalalalala, berputar-putar. Ya, kita kalah sama Mail ini. Kameramen yang menang. Ya ampun, ya ampun. Ya, kita kalah, guys. Kayaknya kalah bener dah. Oke, kita kesini. Ya, kalah teman-teman. Ada. Kita ke atas. Aduh, oleng teman-teman. Mail kameramen menang. Lamborghini kalah dengan sapu terbangnya Mail. Ya ampun, kalah teman-teman. Aduh. Ya, aku menang. Jim, kita ke pertandingan selanjutnya yuk, kata Mail. Oke, teman-teman, disuruh ke pertandingan selanjutnya. Mau gimana lagi? Kita kalah ya teman-temannya. Kedua, adu kecerdasan. Mereka akan mengikuti cerdas cermat. Ya ampun, ini siapa yang menang teman-teman? Mail kali ya. Upin Ipin kan gak pinter-pinter banget. Kita lihat teman-teman. Ah, kali ini aku punya contekan nih kak. Jadi kita pasti menang. Masa nyontek sih Skibidi Ipi? Masa gitu? Ke tempat cerdas cermat. Oke teman-teman, kita ke sini. Teman-teman, kita ke komputer kita. Ampun dah. Oke, kita cerdas cermat teman-teman ya. Atu akan jadi juri dan Opa akan jadi pengawasnya. Wah, Opa jadi pengawas biar gak ada yang nyontek. Nalo. Upin Ipin dengan mudah menjawab semua jawabannya karena punya contekan. Wah, nyontek. Tendangan Mail tidak bisa menjawab apapun. Tetapi hasilnya, coba kita lihat teman-teman. Walaupun Mail gagal, tapi kita lihat hasilnya seperti apa. Dan pemenang adalah Mail kameramen. Wah, Mail menang teman-teman. Karena mungkin Opa udah menemukan contekannya Ipin kali ya. Wah, masa dua kali sih Upin Ipin kalah. Aku menang, aku berhasil menghack nilai cerdas cermat. Malah jadi hacker Mail ternyata ya. Upin Ipin punya contekan, ternyata Mail jadi hacker. Tidak kusangka kemampuan kameramen sangat hebat. Aduh, Upin Ipin kalah teman-teman dalam adu lari sama adu cermat ya. Aduh. Speed Upin Ipin mengakui kalah dari Mail kameramen. Walaupun begitu ya, akhirnya kalah teman-teman. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ya, Mail menang kameramennya. Mereka tetap bersahabat dan bermain sama-sama walaupun kameramen menang. Ya udahlah, episode kali ini kameramen yang menang teman-teman. Setuju nggak teman-teman? Silakan komen di bawah aturan siapa yang menang ya. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka di video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and komennya teman-teman. Oke, dadah.